Halo, salam satu hobi sobat fishing. Ini dia juaranya sangatlah keren banget, yang pastinya dari Shimano. Wah, dari Shimano siapa sih yang gak tahu Shimano? Untuk para pemancing tentunya udah gak asing lagi ya dari brand Shimano. Ini dia salah satunya, sangatlah mantap banget. Untuk bagian buttnya di sini sangatlah keren banget ya. Di sini masih polos, belum Japan style. Dan selain itu untuk busanya berwarna hitam dengan variasi trukir Shimano yang sangatlah mantap banget. Dan untuk bagian reset C14 sangatlah keren banget dengan secara desain yang model simple banget ya. Ciri khas dari Shimano sangatlah keren banget. Apalagi untuk bagian wing checknya, di sini terdapat keterangan dari Bastera. Dari Shimano Bastera yang sangatlah mantap banget ya. Nah, ini dia bagian pengunci reelnya ya. Di sini model sistem drat putar seperti ini di bagian atas. Ini berfungsi untuk lepas atau masang bagian reelnya, sangatlah keren banget. Di sini dari secara tampilan sangatlah keren banget ya, simple banget, nggak banyak variasi, cuma di sini kelihatan mewah banget yang pastinya. Untuk satu ini dari Shimano Bastera dengan seri AX yang sangatlah keren banget, sangat rekomend lah untuk para teman-teman yang ingin menambah koleksinya. Yang satu ini sangatlah rekomend banget. Dan selain itu, untuk keterangan lebih lengkap terdapat di bagian bawahnya seperti ini. Dari bahan karbon Hick Power X, dengan keterangan sangatlah lengkap banget, dengan lure weight 4-18 gram, line weight 8-16 lb. Tentunya di sini desain Shimano yang sangatlah keren banget. Dan bukan hanya itu, di sini untuk bahan karbonnya teman-teman bisa lihat ya, di sini betul-betul mewah banget untuk bahan karbonnya, sangatlah mantap banget untuk satu ini. Dan bukan hanya itu, ini untuk bagian ringnya tentunya sudah Fuji teman-teman, yang berarti sudah stainless. Jadi misalkan kita untuk mancing air asin, tentunya sudah aman, nggak bakal karat ya. Nah, untuk yang membedakan stainless atau belumnya, teman-teman bisa lihat di bagian besinya ya. Misalkan terdapat goresan Fuji seperti ini yang berarti sudah stainless. Misalkan belum ada, kemungkinan belum stainless ya. Cuman untuk satu ini sangatlah keren banget, dikarenakan sudah stainless. Jadi tentunya sangatlah aman misalkan untuk mancing air asin. Untuk jenisnya sendiri, di sini dua season ya atau sambung tengah. Dan ini untuk keterangan ring tentunya Fuji, bahan Hick Power sangatlah keren banget, reel set C14. Bastera dengan seri AX yang sangatlah keren banget, dan ini logo dari Fuji ya yang berarti stainless. Nah, ini dia bagian top jorannya, sangatlah keren banget. Dan untuk jumlah ring di bagian topnya ini terdapat 6 ring ya. Untuk bahan sama, ini bahan karbon juga ya, dengan jenis karbonnya karbon hulu. Tentunya sangatlah enak banget dikarenakan karbon hulu sangat ringan banget ya. Misalkan untuk permainan kolam ataupun casting, tentunya sangatlah rekomen banget untuk satu ini. Dengan bahan karbon sangatlah mewah banget. Untuk ringnya sendiri bagian atas ini sama ya, ini sudah Fuji untuk bagian ringnya yang berarti stainless. Tampilannya sangatlah keren banget dengan warna hitam ya. Oh ya, selain itu misalkan ada yang tanya untuk harga ya, untuk harga kurang lebih kisaran 2 juta untuk harganya dari Shimano Bastera dengan seri AX yang sangatlah keren banget. Di sini untuk tampilan ring topnya seperti ini, tampilan sangatlah simple banget. Untuk ring top sendiri ini sudah Fuji tentunya, sangatlah aman untuk mancing air asin karena sudah stainless ya. Dan selain itu untuk jenis joran satu ini dua season yang berarti sambung tengah, sangatlah simple banget. Dan selain itu untuk tampilan keseluruhannya seperti ini, sangatlah keren banget dari Shimano Bastera dengan seri AX. Untuk jumlah ringnya, untuk keseluruhan di sini berjumlah 7 ring. 7 ring Fuji semua ya, sangatlah keren banget dari Shimano Bastera. Oh ya teman-teman, untuk setiap pembelian mendapatkan buku panduan seperti ini dari Shimano-nya. Di sini untuk penjelasannya sangatlah lengkap banget, sangat detail banget dari Shimano. Untuk keterangannya di sini bahasa daerah ya, jadi saya kurang ngerti. Menurut teman-teman ada yang mengerti, keterangannya seperti ini dari Shimano, sangatlah keren banget. Oh ya, untuk para teman-teman jangan lupa subscribe channel kita Cahaya Fishing agar channel ini terus makin berkembang. Dan salam satu hobi.